بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمة para bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwan dan akhawat yang insyaAllah Dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Kita masih dipanjangkan umur Gimana Pak? Berpacu dalam melodi apa berpacu dalam ilmu? Ya. Hah? <laughs> eh? Ya. Atau berpacu dalam main bola? <laughs> ya. Subhanallah. Ada sebuah surat, ya. Insya Allah surat ini antum sudah hafal. Dimana Allah bersumpah dengan umur antum, umur kita, usia, demi umur kalian kata Allah, demi masa kalian, demi usia kalian. Wal asr, ya, yeah. wal asr kalian ini diberikan nikmat umur usia masa maka Allah katakan di innal insana lafi sesungguhnya seluruh manusia rugi ya Allah Pak ini cap Allah seluruh manusia rugi dalam mengarungi umurnya dengan men, menjalani masa hidupnya, rugi. Alhamdulillah, setelah dijas rugi seluruh manusia, Allah kecualikan. Illa, kecuali orang-orang yang mengisi umurnya, alladzina amanu, wa amilu salihat, wa tawasaw bil haq, wa bil sabar dan itu terkumpul ikhwan secara khusus di majelis ilmu makanya imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mungkin antum sering dengar kita beliau usul salasah kata beliau yajibu alaina ta'allumu arba'i masail kita wajib mengetahui empat masalah apa masalahnya pertama ilmu yang kedua amal yang ketiga dakwah tawasobil hak yang keempat sabar, ilmu, amal, dakwah, sabar. Maka ma'asal muslimin, subhanallah, ya, alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah di hari ini, dan kita bisa mengisinya dengan perkara yang empat tadi, alhamdulillah. alhamdulillah. ya Semoga dua hari ini maksimal. Ya, gimana? Nanti malam mau bola apa mau datang ke sini? Oh, ke sini, alhamdulillah. Ya, yeah. ya, yeah, Insya Allah. K kalau ya, yeah, kalau di majlis ilmu ngantuknya aja dapat pahala. Ayo coba. Aja. Betul. Kalau di majlis ilmu tidurnya dapat pahala sudah. Ya, yeah, tapi kalau di majlis sana tidurnya ya yeah, ngelek aja nggak dapat pahala. Di majlis sana tuh. <laughs> di majlis final ya melek aja nggak dapat pahala pak ya kalau di majlis ilmu tidur aja dapat pahala apa kata Nabi dengarkan kan Nabi majalah sahkaumun dalam suai Muslim majtama akawun, fi baitin min buyutillah tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah kata para ulama semua rumah yang dijadikan mengingat Allah itu rumah Allah termasuk ini rumah Allah insya Allah apa yang mereka lakukan? Ya, sunnah kitab Allah mereka pada membaca kitab Allah wa fi ma mereka saling mempelajari kitab Allah di antara mereka ila nazat kecuali akan turun ke tengah mereka ketenangan wa humur rahmah mereka diliputi rahmat Allah humul malaikah dan mereka dikelilingi oleh para mala malaikat wa fi dan Allah banggakan kaum seperti ini di tengah makhluk yang ada di sisinya di hadapan para malaikat Allahu akbar rugi Makanya kalau nggak datang ke majlis ilmu, ya apalagi kita capek-capek nih ya Pak dari Indonesia datang, antum nggak datang ini. Karena jadwal penalti, final eh, nanti malam. <laughs> Waduh, tadinya nggak mau datang Ustaz, jadi nggak enak nih Ustaz. <laughs> <laughs> ya. Semoga Allah jaga ya keberkahan umur kita Insya Allah. Kul amin. Nah. Ikhwan ya di pertemuan kita yang kedua ini ikhwan supaya lebih terbelalak mata kita akan ya keberhakan Allah satu-satunya Tuhan yang hak disembah dan kebatilan seluruh Tuhan yang disembah selain Allah dan semakin mantap keyakinan kita kepada Allah dan semakin yakin bahwasanya selain Allah ada tuhan yang batil maka bukan saya tapi Allah Subhanahu wa taala ya telah membongkar keburukan tuhan-tuhan selain Allah membongkar sifat-sifat tuhan selain Allah dan ini sebetulnya inti dari tema buku yang saya tulis ini pantaskah selain Allah disembah? Ya, saya tulis di sini, pantaskah selain Allah disembah? Studi kritis membongkar sifat-sifat Tuhan selain Allah. Ya, oke. Okay. Saya akan sebutkan, Pak, minimal di sini ada 10 sifat. Sifat yang pertama, Tuhan selain Allah. Apapun ya yang disembah selain Allah, Pak, statusnya sama dengan kita la nah, nah, Sama dengan kita apa? Podo podo hamba, sama sama hamba. Ya ta? Segala sesuatu sayang Allah diciptakan, dimiliki, diatur. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya? Ada yang menyembah nabi. Nabi itu hamba bukan? Hamba. Ya? Ada yang nyembah bu apa? Jin. Ada yang wali-wali saleh. Wad Gus ya Nasr atau yang sekarang yang minta-minta datang ke kuburan orang-orang saleh nyambat nyambat mereka meminta-minta kepada mereka apalagi dia nyembah batu nyembah pohon nyembah binatang sama statusnya Pak maaf ya penyembahan itu memiliki dampak kebutuhan Anda menyembah sesuatu karena Anda butuh sesuatu darinya. Subhanallah maaf, apakah orang miskin minta kepada orang miskin atau orang miskin minta kepada yang kaya? Yang kaya lah. Yang tidak sama status, ini sama statusnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, lihat. Walad inna ladina tad'una min dunillah apa-apa yang kalian sembah selain Allah ibadun amsalukum sama hamba juga seperti kalian sama ya gubrak <gayai> nyembah sama-sama ham hamba ya ya berhala berhala itu jinnya atau apapun selain Allah hamba kayak kalian ya nyembah bahamba. ya maka seluruh yang disembah selain Allah adalah hamba Allah katakan apa goyro ya apakah selain agama Allah yang kalian cari selain mentauhidkan Allah walahu aslama man fil ardi wa min samawati wal ardi sementara seluruh yang di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah Pak matahari itu apa wasyamsu tajri li mustaqaril lah matahari aja berputar pada porosnya saya ngatur dzalika takdirul azizil alim yang ngatur siapa eh malah disembah ha gitu ya yang, di, yang mengatur adalah Rabbul Alamin Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apakah mereka mencari agama selain Allah ya? Padahal kepadanya lah semua berseraya. man manfis samawati wal ar. Bertasbih kepada Allah seluruh yang di langit dan bumi. Pak pohon itu bertasbih, ya jin bertasbih, semua bertasbih kepada Allah. Baik terpaksa maupun tidak mereka tunduk kepada Allah. Eh kita malah nyembah mereka, mereka ya sampai dua makhluk termulia siapa makhluk termulia? dari makhluk yang nyata namanya Muhammad dan dari makhluk yang ya gaib namanya malaikat ya makhluk termulia saja hamba apalagi di bawahnya pak Allah katakan tentang malaikat wa ja'alul malaikat alladina hum ibadur rahman mereka menjadikan malaikat-malaikat di mana malaikat itu hamba-hamba Allah ibadur rahman eh mereka bilang inasa Malah mereka katakan, "Putri-putri Allah, ya, mereka bilang bahwasanya malaikat itu orang-orang perempuan Allah." Apakah mereka pernah menyaksikan penciptaan malaikat? Ditanya oleh satu tabu satu, akan kami pertanggungjawabkan persaksian mereka. Kalau malaikat saja, Pak, dari makhluk yang gaib hamba, apalagi jin, ya, da? apalagi orang-orang yang sudah meninggal, ya, wali-wali saleh malaikat saja hamba. Termasuk Nabi. Nabi juga hamba. Lihat Allah katakan subhanallah di asra bi'abdihi. Ya. Yeah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Yeah. Hamba berarti tidak memiliki sifat ketu ketuhanan. Makanya Pak maaf ya. Pernah dengar salawatnya Bu Al-Busiri Al punya salawat dikafirkan oleh para ulama. Gara-gara dia bikin salawat ini. Apa kata dia? Ya akramal khalqi malima aludzu bihi siwaaka inda hulul haditsil amami wa inna min judika dunya wa darratiha wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami enak ya sampai tidur untuk dengerinnya <laughs> cover apa kata dia ya akramal khalqi wahai makhluk yang paling mulia maksudnya Rasulullah malima aludzu bihi tidak ada tempat kami berlindung siwaka kecuali kepada Engkau. Indah ulul amami ketika terjadi malapetaka yang melanda. Wa inna min judika dunya wa dan di antara keberdermawananmu adanya dunia dan seisinya innalillah. Wa inna min ilmu lawih wal qalami dan di antara ilmu semua yang ada di lauhil mahfud dan yang ditulis oleh pena. Sudah enggak ada tersisa buat Allah, semuanya buat Rasulullah kalau di Indonesia maaf ya semoga di sini tidak ada teriak-teriak di masjid tawassal nabi bismillah wabil hadi rasulillah musibah kami bertawassul dengan siapa? dengan nama Allah sip bagus boleh bertawassul dengan nama Allah ya rahman ya rahim ya aziz ya Gofar ya kerim ya sitir boleh tapi wabil hadi rasulillah ah, ini kesudikan zaman nabi Nuh Bertawasul dengan seorang pemberi petunjuk siapa? Rasulullah. Menjadikan Rasul sebagai perantara ketika mereka. Ya Rab, Ya Rab, Bil Mustafa balik maka sidana. Gak tahu mungkin di Malaysia tidak ada selawat itu. Dengan perantahan Mustafa sampaikan seluruh maksud kami. Masya Allah. Menjadikan Rasulullah sebagai perantara kepada Allah. Ya. Yeah. Maka ma'asul muslimin. Ya seluruh makhluk selain Allah lihat al Imam al Jaza Abu Bakar al Jaza mengatakan mentafsirkan ayat yang tadi Imam Lukun bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu di, 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 dimiliki diciptakan seperti kalian kamu hei jin itu diciptakan dan dimiliki ah pepohonan bintang bulan wali-wali dan lain sebagainya ya apalagi sebagian mereka banyak menyembelih apa menyembah apa? menyembah sapi, anak sapi, ya Allah diciptakan dimiliki sama statusnya ham, hamba, ya yes, statusnya hamba, masa hamba nyembah hamba nyambung nggak? nyambung tidak hamba nyembah hamba, lah ya ndak hamba menyembah pemilik hamba, pencipta hamba dan pengatur hamba, pengatur alam semesta Allah Subhanahu Wa ta, Wa Taala, ya? Allah? Ibadun amsalukum hamba seperti kalian yuridu anamamlukatun amsalukum bahwasanya segala sesuatu di alam semesta ini dimiliki seperti kalian wa amsalukum fitas khir ditundukkan juga ay mudallalun iraudubihim mereka tunduk dengan sesuai kehendak Allah naudhu billah makanya ya rusaklah yang nyembah satu pak hina aja nyam hamba nyembah ham, hamba ibadun amsalukum hamba batunya, jinnya, wali-wali solehnya, ya, gugusan bintangnya kan ada nyembah apa? Ada nyembah api ada nggak? Majusi nyembah api. Ada nyembah nabi ada. Hindu, ya eh apa? Yahudi, Nasara nyembah. Yaitu nabi. Nasara nyembah nabi. Ya, hamba seperti kalian. Ya, baik. Yang kedua, masal muslimin Apapun nama selain Allah, itu cuma nama-nama belaka buat buatan mereka. Ada wad, ada suwak, ada yagus, ada nasar, ada apa lagi, Pak? Ada Yesus Kristus, ada apa lagi? Ada Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Brata, apa lagi, Pak? Ada batu Quran, kalau di Indonesia ada istilah keramat, kuburan keramat, pohon keramat, golok wasiat. Ini semuanya nama-nama bohongan. Ya. Nama-nama dibuat-buat saja. Pak, selain nama Allah yang disembah, nama buatan nenek moyang. Tanpa ada literatur yang benar. Makanya Allah katakan, Afaru'aitumul lata wal uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang lata dan uzza? Wa manata salisatal Dan manat, juga Tuhan manat walahul unsa. Mereka katakan itu apa anak-anak laki-laki dan Allah dan itu anak-anak wanita Allah. Tilka idang kiswatun itu pem, apa apa pembagian yang tidak benar. Allah katakan ini ya illa asma unsa itu muha antumu itu cuma nama nama boongan. Yang kalian namakan dengan nenek-nenek moyang kalian dahulu. Nama yang hak hanya nama siapa? Al. Hanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya orang ma ta'buduna min kata Allah. Apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Apa-apa yang kalian sembah selain Allah illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Cuma nama-nama boongan. Nama-nama belaka, tidak ada dalil, tidak ada tuntunan dibuat oleh nenek moyang kalian. Ya. Apa ada apa Pak di sini Pak? Ya kayak tadi saya sebutkan, ada Dewa Siwa, Dewa Brata, dari mana nama itu? Ya, ada Yesus, ya, ada Sang Yang Widi, ya, ada Tuhan A, Tuhan B. Di Indonesia Pak ada ada sapi bule, namanya Kiai Selamat di Solo. pernah dengar nggak? Kiai Selamat, itu itu sapi bule Pak. Jadi pas bulan Muharram sapi itu dikeluarkan berjalan di pasar-pasar dan tidak boleh ada yang menghalangi makan di, di, mana saja. Lalu mereka tunggu maaf buang air besarnya dan air kecilnya. Lalu ketika dia kencing mereka ambil kencing air kencingnya diusapkan ke wajah mereka. Naudzubillah berkah. Musibah main akal mana akalnya? Ya kiai selamat nama bohongan. batu Quran dusta mana ada batu Quran? Dewa Siwa, Dewa Brata, Yesus, Sang Yang Widi, ya dan sebagainya. Itu nama-nama yang nama yang hak hanya nama siapa? Walillahil Asmaul, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Kudus, Salam dan seterusnya. Itu nama yang hak. Ya, makanya mohon maaf kalau di Indonesia saya ada dua istilah tadi. Amma istilah keramat, nah, ini sudah rusak pak keramat ini. Ada kuburan keramat, ada pohon cuma nggak ada cewek keramat doang <laughs> kalau ada cewek keramat bahaya tuh <laughs> ada lagi wasiat nah ada ci wasiat air wasiat ada golok wasiat ada tongkat wasiat ya Allah ya wasiat itu nama yang baik tapi mereka rubah rusak nama tersebut ya untuk menyandarkan keyakinan kepada selain Allah ya maka nama-nama bohong bohongan ya ya Taib. Sesadi mengatakan di sini kata beliau apa katanya Allah menyebut kebatilan orang-orang musyrik dari menyembah sesuatu yang tidak memiliki sifat kesempurnaan sedikit pun, tidak bisa memberikan manfaat dan mendarat Mereka hanya nama-nama kosong. Ya, dari makna yang disebut oleh orang-orang musyrik ya dan nenek moyang mereka jahil dan sesat, mereka mengadakan Nama-nama yang batil sehingga mereka menipu diri mereka sendiri dan yang lain dari orang-orang sesat Maka Tuhan-Tuhan yang seperti tidak berhak diibadahi sedikit pun Sudah, cukup saja Al-Allah Al-Allah Bahkan sebagian dulu Pak, mereka menamakan, berhala mereka dengan nama Allah Al-Lata'ila Uzza Aziz Manat Manan Mereka sandarkan nama Allah kepada patung-patung mereka Ini juga kebatilan. Yang ketiga, Pak ini gambarnya bikin apa Pak? Wih <tuk> maaf ya. Masuk akal sehat tidak? Pagi-pagi dia bawa gergaji, Hah? pergi ke hutan, cari kayu, mm. beres. Kubrak. Lalu dia cari pahat, beres. Lalu setelah itu bingung dia, gimana bawanya nih? pakai dia apa itu kereta truk apa mobil truk apa bahasa Indonesia <laughs> ya ya dia pakai dia bawa itu lalu aduh nggak ada warnanya dia beli cat ke material di dulu lalu supaya tidak kehujanan dia kasih dulu tuh tudung supaya gak kehujanan lalu setelah dia takut lapar dikasih sejajen sesajen ayam buah-buahan eh setelah itu dia sembah masuk akal nggak dasar gelo <laughs> ya yeah? gila tidak bisa menciptakan bahkan mereka diciptakan benar gak? tidak bisa menciptakan apa-apa mereka diciptakan patung-patung itu yang mereka buat siapa yang buat? mereka lah piye itu harusnya mereka itu yang menciptakan ini malah diciptakan dasar orang orang Indonesia suka bilang otak udang atau otak udang gak? otak udang tainya di mana di kepala apa di belakang nah, ini otak udang tai kahulu hulu-hulu cek orang Sundanya. Ya, otak udang tainya di kepala, nggak bisa mikir ya tai di sini semua. Ibu kalau beli udang gimana, Bu? Tai biar di sini ya. Eh, otak udang itu. Ya, mereka menci tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Ya, makanya lihat Allah katakan dengarkan, "Wattakhidhu min dunillahi aliha." Mereka menjadikan Tuhan-tuhan selain Allah, la yakhluquna yang tidak menciptakan apa-apa wahum -apa, yukhlakun bahkan mereka diciptakan ya gimana sih ya kok jadi terbalik makanya pak otak udang tadi otaknya didengkul jadi kebalik gitu makanya lah yang kilun tidak berakal gimana menyembah yang mereka ciptakan dan mereka tidak bisa menciptakan apa-apa wala yang tidak juga bisa memberikan manfaat dan madarat buat mereka sendiri tidak bisa Makanya Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala orang-orang musyrikin, lalu ditaruh tuh pak kapaknya di paling gede itu pak. Ya, kata mereka siapa ini ya? Kata Ibrahim siapa lagi yang pegang yang kapaknya ada di mana? Kata ya, mereka mikir masa masa berhala yang tidak bisa bergerak bisa menghancurkan temannya, lah ngapain disembah? Musibah ya. Tapi masuk musimin, waladina yudunwa minurilah lihat apa-apa yang kalian serai bah selain Allah, kata Allah, La yakhluquna syai'an tidak bisa apa 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 Ya, tidak dapat membuat sesuatu apapun. ahya katakan, ahya mereka benda-benda mati yang tidak punya kehidupan. Ya? Allah katakan, apa Allah katakan, apa Allah katakan, apa Allah katakan, apa Allah apa apa Allah apa apa Allah patungnya, bintangnya, pohonnya, batunya, walinya di kuburan, nanti sudah. Goiru ahya tidak hidup, walaupun hidup, ya wali-wali itu di dalam kehidupan yang kita tidak tahu seperti apa hakikatnya. Ya, masal muslimin rahimakumullah. Nih, Allah tantang mereka, suruh ciptakan lalat. Lalu kata udah deh, kalau memang nggak bisa gampang. Kata Allah lihat ya ayuhan nas duri masal Kami berikan perumpamaan dengarkan kata Allah. Innaladina taduna min apa apa yang kalian sembah selain Allah layak luku baban nyiptakan lalar raja enggak akan bisa ditantang dilecehkan sama Allah. Jangan gunung lalar raja enggak bisa. Nyiptakan lalar saja enggak bisa. Walau istimewa Walaupun mereka berkumpul semua Tuhan selain Allah, suruh nyiptakan lalar, nggak akan bisa. Taib, Jangan nyiptakan laler deh kata Allah. Walawistan wa tubuh mutuba besayan. Kalau ada laler, ngambil sesuatu dari tubuhmu, darah ke apa-ke dari tubuhmu itu laler ngisep. Ya, Tuhan-tuhan kalian tidak akan bisa mengambil darah itu dari laler itu. Jangan nyiptakan laler, nyelamatkan darah kalian dari laler saja nggak bisa kata Allah. maka lemahlah yang disembah atau yang menyembah. Ya. Yeah. Wahai manusia, telah dibuat perempuan, maka dengarkanlah kata Allah. Sesungguhnya segala yang kamu suruh selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebut kembali dari lalat itu. Amatlah lemahnya yang menyembah dan yang disem, yang disembah. Gubrak. Lalat aja gimana menciptakan gunung, Pak? ya pohon dan sebagainya ya lararnya gak bisa ya maka hinalah ya Syekh mengatakan min a'jabil ajaib kata di antara sesuatu yang ya apa aneh Itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan ala safhim atas ke apa terjemahnya Ya atas kebodohan serta kekurangan akal mereka bahkan menunjukkan atas kedoliman dan keberanian mereka kepada Rob mereka, yaitu mereka menjadikan Tuhan Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang sangat lemah dan tidak mampu menciptakan sesuatu bahkan mereka sendiri dicipta ciptakan. Makanya bagus sih Pak pembahasan ini untuk bikin banner taruh di vihara, taruh di gereja, taruh di. <guluh> bagus sih Pak, ya masuk penjara ada. antum aja anak kan pulang <tuh> <tuh> hey. masal muslimin Allahu Akbar lanjut yang keempat pak antum menyembah seseorang menyembah sesuatu karena ingin apa-apa ya ingin keselamatan betul ingin rizki ingin dapat istri nih banyak nih bujangan-bujangan nih belum nikah nih coba yang bujangan acung tangan <tuh> <tuh> ya <Yeah>. jomblo-jomblo <tuh> hey. Uh, ingin segala sesuatu. Dia datang ke patungnya, ke Tuhannya. Tapi subhanallah, Allah bongkar. Mereka itu enggak punya apa-apa. Gimana mau ngasih apa-apa? Ya, yeah? dalam kaidah apa? Fakidu yoti. Yang tidak punya apa-apa, mustahil ngasih apa-apa. Betul tidak? Lihat kata Allah, dengarkan. Pak dihinakan nih kata Allah. Kulit ulladina zamtum min dunillah. Katakan Muhammad, panggil Tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna mithqala daratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak punya sedikit sebesar darah pun di langit maupun di bumi. Wa malahum fiha min syirk. Mereka pun tidak menyertai Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Wala min dhahir dan mereka pun tidak pernah menolong Allah dalam membantu Allah dalam menciptakannya. Sebiji darah pun tidak punya. Karena semuanya milik Allah. Allah ini lebih dasar lagi di sini. Kata Allah, dan apa-apa yang kalian sembah, kalian sambat, kalian minta-minta selain Allah. Ma min kitmir kitmir aja nggak punya. Tahu kitmir pak? Pernah tahu kitmir? Pernah punya apa makan korma? Korma itu, biji korma, buka coba, di dalamnya ada bijinya. Di bijinya itu ada kulit biji. Itu namanya kitmir. Lihat kata Allah, yang kalian sembah itu, jangan korma, kitmir aja nggak punya. Waduh. Terus apa yang kita harapkan, Bu? Nah, dari dewa-dewa itu. Dari patung-patung itu. Dari Yesus itu. Dari, ah, apa namanya, jin. kitnya apapun yang kalian sembah Allah, kitmir aja nggak punya. Ya, jangan korma, kitmir aja. Jangan pohon kebun korma, apalagi. Kitmir aja nggak punya. Ya, saking miskinnya Ya tuan-tuan selain Allah ya enam kata ibnu Katsir ya mereka tidak menyertai Allah baik dalam dari langit maupun di bumi tidak memiliki apapun walaupun kitmir sesungguhnya yang merajai dan yang mengatur hanya Allah maka mengapa kalian menyembah selain Allah ya waduh ini apa gambar apa ini pak <laughs> ada di sini belakang ada mereka mati pak mati pak ya coba diklitikin coba goyang enggak eh gambar ini coba goyang enggak ah gitu gitu ya gitu. ya allah patung pernah kemana do ah patung Yesus segede apa gitu atau ke vihara bulan atau ke batu atau mereka yang menganggap pohon ya mat apa namanya bahkan wali-wali di kuburan mereka mati tidak bisa mendengar dan melihat, Pak. Ya Allah. Ya, Pak Punten. Kalau ada orang budek antum panggil jangan. Oi. Ya jangan udah tahu budek dipanggil. Entenya nggak berakal. Udah tahu dia budek tuli. Tahu budek. Gak? Tuli tuli budeknya. Apa ya peka ya. Tidak bisa dengar. Udah antum tahu dia tidak bisa 100% nggak dengar. Antum panggil nggak? Ya jangan ngabisin-ngabisin suara Mas, mas, mas. Hei, udah tahu miskin. Ini bukan bukan tuli lagi, ini mati. Mati. Ya, mereka mati tidak bisa lihat kata Allah. Walladzina min dunillah apa-apa yang kalian selain sembah selain Allah la yakhluquna shay'an wa mereka itu tidak bisa menciptakan apa-apa bahkan mereka diciptakan. Ah amwatun mereka benda-benda mati, goiru ahya, tidak hidup. Ya, mati, bak, mati, Pak. Innalillah. Bentar nih lagi, ada acara cium patung Yesus bentar lagi. Innalillah. Benar mati, Pak. Ya? Yeah? Makanya Allah katakan, ya? Yeah? Ibrahim bilang apa kepada bapaknya? Idqala li abi. Bapaknya siapa namanya? Azar. Siapa Azar? Produser berharap Iya <tuh> tak? Iya kan? Azar kan abahnya Ibrahim produser berharap Apa kata Azar Ibrahim kepada abahnya? Idqala li abi. Ketika Ibrahim berkata kepada abahnya, "Ya abati, hai abah, lima tak budu malayasmah. Kenapa kau sembah dia tidak bisa dengar? Wala tidak bisa melihat wala angka sayang dan tidak bisa menolong sedikitpun kepadaMu, ngapain ngapain disembah? denger aja nggak bisa, ya? Yeah? Dengar saja tidak bisa, lihat aja nggak bisa. Kok disembah? Mana akalnya? Musibah. Makanya otak pudang, tainya di kepala, kepala, ya? Yeah? Kata Shishadi mengatakan, lihat ditafsirkan oleh Beliau. Mengapa kalian menyembah berhala-berhala yang memiliki sifat kekurangan? Baik datnya maupun perbuatannya mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memiliki manfaat, tidak bisa menolak madarat kepada para penyembahnya. Bahkan tidak bisa memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri. Ya, Ketika berhala Ibrahim dihancurkan, tidak ada yang ribut. Hancur saja. Sudah. Ya. Maka ma'asumusnya dan tidak mampu menolak sesuatu daripada mereka. Ini semuanya bukti nyata yang menunjukkan bahwa penyembahnya kepada eh, penyembahan kepada sesembahan yang tidak sempurna baik datnya maupun perbuatannya itu buruk ya baik secara akal maupun secara syara apa nih pak <laughs> saya belum lama kedatangan orang dia sudah ngaji alhamdulillah dia tinggal di Qatar tapi dia punya uh, latar belakang yang buruk dia bawa dia datang ke saya bawa keris kerisnya masih ditutup pakai uh, kain kapan tahu kain kapan ya uh, kain kapan dia masih dia dulu percaya itu dia malam Jumat dia apa <guluh> dia mandiin pakai air kembang gitu akhirnya dia ngaji tapi dia masih takut Ustadz gimana nih keris ini dia bawa ke saya saya katakan alhamdulillah antum sudah ngaji sudah ya sudah rubah saja statusnya Ya, sekarang bawa ke dapur pakai ngiris bawang. <tik> oh, Ustaz, masih takut juga ya sudah sini. Saya patahkan, saya masukkan ke sepiteng. Mana tidak ada. Subhanallah, kenapa kita takut? Ikhwan ma'asul muslimin tidak bisa memberikan manfaat atau pertolongan. Apapun yakini. Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat atau pertolongan. Bahkan mereka ditolong, lihat kata Allah. Dalam surat Yasin, وَاتَّخَذُوا دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُم <يُنصرون> mereka menjadikan tuan-tuan selain Allah agar mereka ditolong la yastati'un tidak akan bisa nasrahum menolong mereka wa hum lahum padahal mereka didatangkan untuk bisa menolong mereka tidak akan bisa apapun apalagi yang diminta jin <laughs> jin itu musuh kita Pak Hei. Wih, yang nunggu sini, Panggil-panggil jin tomang, jin iprit. Dipanggil-panggil, ada sumpah pocong segala. La, hawla, la Ya, Allah katakan apa? Mereka mengambil sembahan-sembahan Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala tidak akan dapat memberikan pertolongan. Apa? padahal berhala-berhala itu menjadikan tentara dan disiapkan untuk menjaga mereka abadan tidak akan bisa memberikan pertolongan Allah katakan ya Walladina tad'una min layas la yastati'una nasrahum. Apa-apa yang kalian sembah, apapun selain Allah, tidak akan sanggup menolong mereka, bahkan tidak akan bisa menolong mereka sendiri sendiri. Ya? Yang kalian yang mereka sembah tidak bisa. Sekarang ikhwan, ada yang nyambat-nyambat wali di kuburan. Wali itu butuh kita, Pak. Kita doakan mereka. Rabbana gfillana bil iman. Ya Allah ampunlah kami dan orang-orang yang mendahulu kami membawa iman. Eh, ya malah didatangi mau jadi apa cari apa mau cari istri datang ke kuburan, mau dagangnya lancar datang ke kuburan. La ilaha illallah. Mau jadi presiden datangnya ke kuburan. Makanya naudzubillah di Indonesia kadang-kadang ada kuburan mendadak. Ada wali mendadak pak karena mau pilkada pemilihan kepala daerah ya lalu mereka berkata, ini wali fulan bisa menolong naudzubillah la ya la Allah tidak akan bisa kata Allah ya tidak akan bisa nah inilah kelihatan nggak gambarnya kelihatan inilah batu Quran Pak ini gambar saya ambil ini batu Quran nih itu sekarang ada masjidnya naik di tengah di tengah kali itu ada batu Quran ya <tuh> mereka tawaf di sana tujuh kali Muslim-Muslim yang datang dari pondok-pondok pesantren, kiai-kiai, ustadz-ustadz. Wallahi, saya pernah dengar ada ustadz bilang ke saya, Pak saya dapat istri setelah tohaf di situ. Lo, ilohohilohoh. <yik> <yik> musibah saya, berk. musibah ini, <yik> haula wala. yang datang bukan preman, yang berilmu ke sini datang. innalillah <yikik> ya. Lihat Allah katakan, kulit ulatin azam Katakan Muhammad apa-apa yang kalian sembah selain Allah la yamlikuna kasfad duri ankum wala tahwila, tidak akan bisa membuka kemadaratan apapun atau menghilangkan atau memindahkannya dari kalian. Tidak bisa memberikan ya menolak dari dari kita. Naam. Uh, karena ya kemaslahatan dan kemadaratan hanya di sini di, di, tangan Allah. Allah, Allah katakan qul afara Muhammad katakan sama mereka. Apabila Allah ingin menimpakan Madarat kepadaku, apakah tuhan-tuhan yang kalian sembah itu bisa membukakan Madarat itu dariku? Ya, wahai rahmatin kalau Allah inginkan rahmat kepadaku. Turun, Hal musik itu rahmati. Apakah mereka bisa menahan rahmat Allah dariku? Kulhasbi Allah, katakanlah Muhammad. Hasbi Allah. cukuplah Allah bagiku. Cukup saja, alaihi hanya kepada Allah ya tawakalil mutawakkilun orang-orang bertawak menyandarkan urusannya kepada Allah ya muslimin rahimakumullah ya kita lanjut kata beliau kata Ibnu Katsir bahwasanya apa kata beliau tuhan-tuhan yang mereka jadikan sesembahan selain Allah tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi mereka justru sebaliknya orang-orang jahil itu menjaga patung-patung mereka ya Pak, malah patung yang dijaga, Pak, dibikinin pagar, dibikinin, dibikinin apa lagi, Pak? Supaya enggak kehujanan apa tuh? <gifat> Dibuatkan gubuknya, Pak, dipagari, dikasih satpamnya. Ya, ini terbalik. Harusnya mereka jaga antum, Pak. Antum jaga mereka. Enggak jelas. Ya. Mereka membela apa? Ber, apa? Bahkan mereka berperang membela patung-patungnya. Na ilaha ilah Mereka bercucur darah membela patungnya. Harusnya patungnya beli mereka. Ya. Namun akibat yang baik dan kemenangan hanyalah untuk Allah dan Rasulnya baik di dunia dan di akhirat. Ya, naam tadi Allah katakan apa apa yang kalian sembah sayang Allah tidak kitmirmur tidak punya kitmir intaduhum kata Allah dengarkan apa kok jika mereka nyuruh-nyuruh, manggil manggil mereka walaupun dipanggil panggil lah ya semua tidak akan pernah dengar Walau samiu andai kata mereka bisa dengar, masta jabulakum tidak akan berikan, tidak akan bisa memberikan ija, ijabah. Pak, apapun yang disambat-sambat selain Allah tidak akan bisa deng dengar. Ustaz, kalau malaikat disambat dengar nggak Ustaz? Malaikat kan nggak buta, nggak tuli, nggak apa tidak bisa dengar lah, ya? Ustaz, kalau malaikat disambat dengar tidak? tidak dengar kenapa kata para ulama karena malaikat sibuk dengan urusannya antum ikhwan lagi sibuk pakai HP sampai HP-nya dua ya yang satu lagi HP-nya dipakai sibuk dengan HP satu nih lalu ada HP lagi kering lagi bisa nggak dua gini halo halo bisa nggak nggak bisa malaikat sibuk dengan tugasnya disambat sambat tidak akan bisa dengar lalu kata lo, walaupun bisa dengar mastajabulakum tidak akan bisa memberikan ija ijabah doa kita abadan karena hak mengijabah doa hanya siapa? Uduni sini, doa sama aku aja. Astajib. Astajib lakum, aku akan ijabah doa kalian. Ya? Maka sia-sialah. Ya, Ibnu Kasir mengatakan apa? Kata beliau, Tuhan yang kalian panggil-panggil selain Allah tidak bisa dengar panggilan kalian karena mereka adalah benda mati yang tidak ada ruhnya, walaupun mereka bisa dengar mereka tidak akan bisa mengijabah kalian, mengijabah bagi kalian maksudnya yaitu tidak akan mampu memberikan apapun kepada kali, kalian ya. Baik. Lanjut saja, kita ringkas. Naam, berdoa kepada siapa? Hanya kepada Allah. Pak, kalau mau berdoa nyambatnya mah teriak-teriak lahu da'watul Doa yang benar hanya kepada siapa? Allah. Waladina itu min indunhi dan kalian yang kalian doa selain Allah layas tajibu nala tidak akan bisa memberikan ijabah ilah bakan nah, pak lalu Allah kapan kapan yang doa kepada selain Allah seperti gini nih orang minta air ilah kabas kapahi ilal ma orang minta air tapi telapaknya diginikan ada airnya enggak enggak ada susah minta air tu gini pak harusnya ilah kabah tidak ada ilal ma liya agar air itu sampai ke mulutnya wa ma huabi tidak akan mungkin nyampe air itu wong antum begini mintanya. Ya. Wa ma kafirina illa fidhalal. kata Allah dan tidaklah doa-doanya ibadah orang kafir itu kecuali sia-sia-sia. -si, Ialah. Karena yang hak mengejabah doa hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, miskin lihat Pak. Ini di mana nih? Ah, gambar di mana nih? Ini di tembok ratapan di Israel di Palestina ya bukan Israel maaf <laughs> Palestina itu Israel kan nggak punya negara pak pencuri dia ya tersesatlah orang-orang yang doa ke Palestina Allah lihatnya megang-megang batu ya masya Allah mereka berharap ke nangis-nangis ini kan tembok ratapan mereka nangis di saya pernah sekali ke saya pernah dua kali ke sini meratap nangis di situ <laughs> ya apa kata Allah man adal siapa yang paling sesat mimman yad'u min dunillah daripada yang suka meminta berdoa menyembah keberadaan Allah man la yastajibu lahu ya Tuhan yang tidak mungkin memberikan ijabah doa sampai hari kiam abadan tidak akan bisa mengijabah doa apapun dan siapapun baik jinnya mataharinya bintangnya apalagi apinya pohonnya batunya <San> ya rugilah mereka terus Ustadz kok mereka kaya Ustadz, ah itu mah itu mah ikhwan istidraj dari Allah. Ya, Allah katakan la yaghurranna taqallubu ladina kafaru fil bilad. Jangan kalian merasa samar, merasa apa uh, uh, wah dengan bergelimang hartanya orang-orang kafir di muka bumi ini. Mataun qalil. Perhiasan yang sangat sedikit. Bahkan itu ujian bagi mereka, Pak. Orang kafir kata Allah apa? Falamma nasuma dzukkiro selama semakin mereka lupa dengan peringatan Allah fatahna alaihim ar kami bukakan yaitu pintu-pintu langit dan bumi semakin lupa semakin dibuka pintu langit dan bumi ya sehingga Allah ambleskan nanti di hari kiamat ya, si korun kurang apa kayaknya korun fir'aun kurang gagah apa fir'aun haman kurang gagah apa haman begitulah tipu daya Allah untuk mereka ustadz makanya ikhwan kemegahan dunia bukan standar kebaikan. Ya, Anda kaya, Anda cantik, Anda gagah, Anda mulia, ada tinggi derajat, bukan standar dia mulia atau tidak mulia. Ya, naam. Ini gambar di mana nih, Pak? Ini gambar antum tahu di Yordan ada Petra. Pernah ada yang ke Petra di Yordan? Ini ada, ini ada apa? Ada tembok, seakan-akan kepala dan hidung. Itulah apa e, mereka jadikan berhala. Subhanallah, ikhwan lihat mereka taruh di situ lampu, mereka cari rizki di situ, pakai apa lidi-lidi dibakar, <laughs> datang ke batu tersebut, ke berhala tersebut. Cari rizki, meminta sesuatu, ikhwan dibongkar sama Allah siapapun yang disembah selain Allah tidak bisa memberikan riz rizki. Ya, lihat Pak, ada sesajen segala tuh Pak. <laughs> Jelas tidak fotonya? Ya, pakai apa itu? Nasi nasi ane nasi nasi enggak nasi ulam. <laughs> nasi nasi uduk. <laughs> apa kata Allah? Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifkan. Innaladina tak buduna minunil apa apa yang kalian sembah selain Allah layam liku nalakum rizka tidak akan bisa memberikan rizki kepada kalian. Fathagu rizka, fathagu apa? Favtagu indallahi rizqa. Carilah rizki hanya dari sisi Allah. Ya, lihat kata Allah. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah tidak akan mampu memberikan rizki kepadamu sedikit pun. Maka mintalah rizki dari si Dari mana? dari sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya hanya kepadanya kamu meminta apa kembaa? kembali kembali itu pak wa ya'buduna min dunillah mereka pada menyembah selain Allah ma yamliku lahum yang tidak dapat memberikan rizki kepada mereka fis samawati wal ard baik di langit maupun di bumi wala dan mereka pun tidak memiliki kekuasaan apapun Ya Allah rugi Pak. Minta sama yang miskin mati lagi. Ya mereka butuh kita. Akalnya hilang. Padahal yang Maha Kaya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya uh, Allah tanya Pak. Mereka sih sebetulnya Pak paham Pak. Lihat kul katakan Muhammad. Man sama iwal Siapa yang ngasih rizki dari langit dan bumi? Amma yang milku sama walabsor. Siapa yang menciptakan apa matahari pendengaran dan mata? dan siapa yang mengeluarkan dari hidup dari yang mati dan mati dari yang hidup ya wa katakan Muhammad siapa yang mengatur ulusan semesta alam semesta ini mereka mengatakan fa Allah mereka mengatakan All? Allah tapi kenapa kalian berpaling jadi ya fitrah mereka meyakini bahwasanya ya naam kata Syekh Sadi maka segala macam rizki dimulai dari diturunkannya air dari langit, kemudian dibukakan bumi. Ketika uh, ketika tumbuhannya beberapa macam, tumbuh biji-bijian, anggur, zaitun, kurma, kebun, kebun, buah-buahan, dan semuanya itu untuk manusia. Ya, begitu juga sayur mayur dan rerumputan dan untuk hewan-hewan. Ya, sementara hewan-hewan itu juga sebagian rizki bagi dagingnya, bagi kita, maupun susunya, dan semua itu adanya setelah diturunkan air dari langit yang tidak mampu melakukan itu kecuali siapa. Allah. Ya, Pak, emang enak, Pak. Di dunia disembah, di akhirat jadi musuh. Makanya saya ingin tanya, Pak, Bu, wallahi billahi tallah. Siapa musuh orang Nasrani? Yesus. Pasti tidak mungkin tidak. Dari kiamat? Ya. Yeah. Musuh orang-orang Nasari, Nasara Yesus. Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, Pak lihat, di sini ada tiga Tuhan. Satu, Tuhan yang disembah sementara tidak ridho. Contoh siapa? Nabi, orang soleh, malaikat disembah. Maka mereka akan menjadi musuh dan berlepas diri dari penyembahnya dari kiamat. Satu. Kan Tuhan ada tiga pak. Yang disembah saya nolak. Satu, yang tidak ridho. Si Abdul Qadir Jailani disembah. Disambat-sambat. Ya sih, ya sih. Hah? Atau Nabi. Yu, apa? Uh, Yesus. Ya. Atau orang-orang soleh. Atau malaikat Disembah mereka tidak akan pernah ridho disembah. Maka nanti di kiamat, ya sesembahan sebenarnya akan memusuhi mereka mereka. Ini yang kedua. Pak, adapun sesembahan yang ridho disembah. Seperti apa Pak? Setan atau yang lainnya. Dari manusia yang suka disembah. Maka nanti di hari kiamat akan saling memusuhi dan semuanya masuk neraka. Yang ridho disembah. Yang ketiga, sesembahan dari benda mati. Seluruh sesembahan yang mereka kecuali tidak ridho, ya uh, nah, naam sesembahan yang mereka uh, ya, apa yang mereka seluruh sesembah sesembahan sesembahan mereka kecuali yang tidak ridho sesembahan akan menjadi kayu bakar di api neraka lihat kata Allah waman adallu mimma yad'u min dunillah Siapa yang paling sesat daripada yang menyembah selain Allah? sajibul yang tidak akan memberikan ijabah sampai kiamat. Lalu kata Allah, wa idah hushiran nas. Apabila manusia disumpulkan nanti, kanulahum ada maka sesembahan itu akan menjadi musuh mereka di hari kiamat. Ya, yeah. jadi orang-orang jadi musuh apa yang nyembah malaikat, malaikat akan jadi musuh mereka. Yang nyembah nabi, nabi akan menjadi musuh. Yang menyembah orang-orang soleh, orang-orang soleh itu akan menjadi musuh, musuh mereka. Lihat pak dalam surat Al-Kabut Allah katakan apa katanya? Dan Ibrahim berkata sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk apa? selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebagian kamu akan mengingkari sebagian yang lain dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain dan tempat kembalimu ialah neraka dan sekali-kali tidak akan bagimu pertolongan para, apa tidak ada bagimu para penolong pun ya, maksudnya apa Tuhan Tuhan yang mereka sembah akan mengingkari mereka Lihat, innakum kata Allah. Wa ma ta'buduna min dunillah kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah hasobu jahannam akan menjadi bara api neraka jahannam. Ya, antum lahawaridun mereka akan masuk bersama-sama. Tapi ini tentunya sesembahan yang tidak ridho, yang ridho disembah atau dari apa benda ma? benda mati, patungnya, ya pohonnya yang disembah dahulu akan dimasukkan ke neraka jahanam oleh Allah dihinakan nanti diri direkam. Terakhir, masal muslimin. Ya, sebentar, lanjut aja. Terakhir, Pak, sebetulnya ini Pak intinya. Semua yang disembah selain Allah sebetulnya menyembah set setan. Modusnya nyembah nabi kek, nyembah malaikat kek. Ya, nyembah pohon, nyembah patung, nyembah api, apapun. Nyembah wali-wali yang sudah meninggal sebetulnya adalah ya hakikatnya menyembah apa setan mereka dipropaganda oleh setan untuk menyimpangkan tauhid kepada selain Allah Allah lihat kata Allah ya wa yomayyshuruhum jamian ketika Allah kumpulkan mereka lil malaikah lalu Allah berkata kepada malaikat aha ulaiyakumkanu ya budun hei malaikat apakah mereka menyembah kalian Walu subhanak kata malaikat Maha suci engkau ya Allah Anta wali Engkau wali kami min dunihim Dari mereka Balkanu ya'budunal jin Sebetulnya yang mereka sembah itu siapa? Jin Aksaruhum bihim mu'minun Itulah yang mereka imani dari kebanyakan mereka Ya? Jadi sebetulnya walaupun modusnya nyembah berhala Modusnya nyembah Yesus Nyembah malaikat Nyembah wali-wali yang sudah mati meninggal Jin sebetulnya nyembah se setan, ya Allah katakan iaduna min dunillahi illa inasa sebetulnya wa iaduna illa syaitonan marida yang mereka ya sembah itu adalah apa namanya berahlalah -berah dan yang mereka sembah adalah setan yang jahat sebetulnya mereka nyembah setan pak ya terkena propaganda saya setan ya abati makanya lihat kata Ibrahim apa kepada abahnya ya abati lima tak budu setan kenapa nyembah setan abah abah kenapa nyembah setan padahal abahnya nyembah nyembah apa padahal abahnya nyembah berhala tapi Ibrahim bilang lima tak budu setan inna syaitanaka akan ali rahmani setan itu maksiat sama Allah ngapain disembah padahal abahnya nyembah berhala berhala ya Allah ya naam di pak dalam surat Yasin Allah katakan apa? Alam a'ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budus Syaitan Inahu lakum aduun Mubin Ya Taib ya, apa nih pak? La haula la kata Baik Itulah pak sifat apa, Sepuluh sifat sesembahan selain Allah Kesimpulan ya, Setelah kita membongkar Dikit lagi ya Sifat-sifat Tuhan selain Allah Ya Maka pantaskah mereka disembah? Pantas nggak pak? makhluk sama-sama makhluk ya nggak bisa dengar nggak bisa ngasih rizki nggak bisa ngasih pertolongan ya nggak bisa ngijabah doa ya ditambah lagi ternyata yang disembah setan setan tuh musuh apa teman baik <laughs> setan tuh sampai kiamat nggak pernah akan ber, ber, ber apa berdamai dengan kita maka orang-orang berakal akan mengatakan tidak sejuta tidak ya Nah, maka tidak ada yang apa? Maka tidak ada yang menyembah mereka kecuali manusia manusia terburuk yang memiliki sifat-sifat yang buruk. Saya bacakan saja. Allah telah membongkar keburukan sifat-sifat mereka. Inilah di antara sifat buruk mereka satu pak ini tadi sifat yang disembah. Sekarang sifat penyembah kita bacakan saja. Karena waktu pertama mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak berakal dan hanya mengikuti prasangka satu. Sugesti saja, yang itu ini prasangka saja ini patung ini bisa A, bisa B, bisa C. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang dolim, Pak. Azim. Telah melakukan kodliman besar, Pak. Yang ketiga, ya mereka adalah orang-orang sesat, Pak. tidak ada yang paling sesat, kata Allah. Daripada orang yang nyembah selain Allah, sesat. Kesesatan nyata di alam semesta ini. Kemudian mereka adalah pengikut hawa nafsu. hawa. Mereka yang mengikuti hawa nafsu. Tidak ada dalil, tidak ada tuntunan ya hawa nafsu mereka ikuti kemudian mereka adalah orang-orang yang di apa di hatinya terdapat penyakit fi penyakit terdasar di hati seorang hamba kesy kesyirikan mereka adalah orang-orang lalai ya lalai dari ketaatan kepada Allah semata kemudian mereka juga adalah orang-orang sombong lahum la apabila dikatakan kepada mereka la ilaha yastakbirun mereka sombong Lalu mereka membantah, masa Tuhan kami yang banyak ini, kau cuma jadikan, masa jimat nggak boleh, masa minta-minta di kuburan nggak boleh. Oh dasar wahabi. <tik> Langsung keluar. <tik> dibilang wahabi kita ini. Dibilang kuburan nggak boleh, diminta dibilang wahabi. La la quwata Padahal yang melarang siapa? Rasulullah s.a.w. Ya Allah, ya. Sombong ya Mereka dah, kesimpulannya Kalau tadi nyembah setan Mereka wali-wali setan udah itu sebenarnya alhamdulillah ya saya ngikuti jam Indonesia baru setengah 12 makanya lancar saya tadi ternyata sudah jam setengah satu Allah. <gifat> baik barangkali itu yang Ikhwan di hari ini semoga sedikit banyak ada manfaat minimal ini adalah mengingatkan kita ya Alhamdulillah indahnya Islam indahnya tauhid indahnya sunnah karena Ikhwan di luar Islam kufar musyrik di dalam Islam pun tidak aman dari kesyirikan. Kecuali Islam yang dibangun di atas sunnah. Ya Allah, Alhamdulillah. Dulu mungkin kita masih percaya dukun. Ada nggak? Dulu pakai jimat, dulu datang ke kuburan bukan doakan, malah nyambat minta-minta doa. Ya? Dulu pernah tanya, bintang kamu apa? Oh, aku Virgo, Leo. Dulu masih percaya di daerah-daerahnya tulis bintangnya Virgo. Zodiak-zodiak dipercayai. Alhamdulillah, ladihadana lihadah ya kita di bebas oleh Allah taala dari kebatilan yaitu kesyirikan Wallahu taala alam. Ikhwan, perkara utama yang paling kita pelajari adalah tauhid, tauhid, tauhid. Ya, saya sarankan ikhwan ada beberapa kitab tauhid yang bagus dari mulai Usul Salasa, Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid. Yang paling penting antum belajar Kitabut Tauhid li Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kalau bisa hafal, kalau di pesantren kami itu santri wajib hafal kitab usul satu tiga pondasi utama mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal agama kemudian idul arba empat kaidah mengenal kesyirikan bangsa Arab. Empat kaidah mengenal kesyirikan apa ada, ada kesyirikan apa sih yang terjadi di bangsa Arab dahulu? Oh, ternyata kesyirikan itu kembali terjadi sekarang berulang lagi di hari ini. Bagaimana solusinya? Ada di kitab. Kemudian kitab tauhid membahas tentang kesyirikan, kesyirikan yang terjadi pada Rasulullah. Ini penting ya agar kita ikhwan jangan terjerumus kepada kesyir, kesyirikan. Wallahu taala alam ya. mungkin di sisa waktu ada yang ingin bertanya, Pak Ali Tafadhol masykura yang benarnya dari Allah SWT wa taala dan yang kurangnya dari ana dan dari syaitan dan kita beristighfar kepada Allah. Wassalamualaikum Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang bertanya atau langsung atau lewat kertas boleh? Tapi jangan bertanya istri saya berapa ya itu rahasia itu. <laughs> berapa betul <butelha? laughs> Alhamdulillah. Baik. Silahkan ada yang bertanya atau pakai kertas. Oh ya. Yeah. Oh ya yeah, Pak. Uh, tadi saya ungkapkan ini riwayat disebut oleh Hasan Bali tentang Imam Ahmad ketika diminta rukia Imam Ahmad mengutus mengirim sendalnya saja ya sehingga setan pun takut namun di sini tidak dijadikan oleh kita ya uh, apa namanya dikiaskan ya Imam Ahmad dikenal di atas kekuatan tauhidnya sehingga ditakuti oleh setan di atas kekuatan tauhidnya pak kepada Allah Subhanahu Wa Taala setan itu paling takut kepada ahli tauhid makanya setan bilang apa dalam surat Maryam tadi la Nahum ajmain aku akan sesatkan mereka semuanya illa kecuali ibadah kami humul mukhlasin hambaMu yang ikhlas yang memiliki kekuatan tauhid ditakuti oleh setan ikhwan lalu sekarang ini ada orang ya Uh, dia diminta rukyah oleh muridnya, lalu nanti kata gurunya, Lih, lihatkan aja foto saya, entah itu kiai atau habib atau yang lain. Ya kita standarnya bukan lihat sendal atau fotonya, ya, nanti lihat lagi celana dalamnya lagi. Allah, <laughs> ya, standarnya bukan sendal atau fotonya, tapi standarnya bagaimana kekuatan tauhidnya, ya kekuatan tauhidnya. Kalau ternyata na'udzubillah, walaupun foto antum yang dikirim, antumnya melakukan kesyirikan, tetap tidak akan berpengaruh. Kalaupun berpengaruh, itu propaganda, propaganda setan dan fitnah dari Allah. Maka tidak dijadikan dalil. Dan hendaknya ikhwan masalah rukia, mohon maaf ya, ini usahakan, pak usahakan, Masya Allah, siapa yang bisa merukia? Yang paling bagus merukia antum sendiri. Antum rukia. Diri antum sendiri merukia. Kalau keluarga, ya sudah istri antum, antum rukyah. Anak antum, antum rukyah. Ya? Oh, makanya maaf saya. Maaf ya, kalau istri, telepon. Saya lagi di jauh. Ya, anak sakit, sudah rukyah sudah. Kalau dia sakit, ya sudah kamu rukyah sendiri. Ya? Nabi SAW, kalau dia sedang sakit, lagi kepala pegang, dibacakan ayat-ayat Allah. Tangannya dipegang, bacakan ayat-ayat Allah. Ustaz boleh nggak merukyah? Boleh, boleh. Minta rukyah boleh Ustaz? boleh tapi ada konsekuensinya dan konsekuensinya berapa Pak hendaknya tidak maka saya memang mengatakan makruh meminta rukyah untuk dirinya ya Antum tahu Insya Allah diantara konsekuensinya tidak termasuk 70 golongan ya 70.000 golongan atau eh, 70.000 yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab tanpa adab kata nabi diantara yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab tanpa adab tidak men, tidak pernah minta di ruqyah karena biasanya Pak Pertama rukyah itu kan obat mujarab. Yang kedua minta di itu kan kepada orang yang dianggap punya kesolehan lebih. Makanya ada sedikit ketawakalan kepada orang itu nanti. Itu tuh rahasianya di situ. Jadi sudah bukan lagi 100% kepada Allah. Ya. Oleh karena itu baiknya ikhwan. Alhamdulillah semua kita bisa membaca Al-Fatihah. Semua kita bisa menjaga Al-Falaq dan An-Nas. Bisa membaca ayat kursi. Sedang. Pegang perut antum antum baca. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim. Ya siapa yang Quran tidak menyembuhkannya, obat apa lagi yang bisa menyembuhkan dia? Ya, sementara Al Quran yang meraciknya Allah Subhanahu Wa Taala, namun butuh keyakinan yang kuat bahwasanya wanuna zilumil mahu kami turunkan dari Al Quran sebagai pengo pengobat. Wallahu a'lam. Nam, silakan. Antum orang Jawa ya? Bukan orang, marah, orang Makassar. <laughs> baik baik. Keluarga percaya dengan dukun. Barakalafik. Ini fenomena dan ini musibah, ya. Maka singkatnya pertama jangan lupa doakan, doakan mereka supaya diberikan hidayah oleh Allah Swt. Kenapa? Karena Subhanallah terlepas ya uh, dari sebab atau ada sebab uh, bodoh atau dia pintar, semuanya adalah taufik dari Allah. Karena hidayah dan kesesatan hanya dari Allah maka minta pertama minta berdoa kepada Allah agar dia dia di, di apa, agar dia dibebaskan dari atau disadarkan bahwasanya kesyirikan apa pendukun itu kesyirikan bahkan dukun itu ya kekufuran dukun tukang sihir paranormal ini adik sepupu juga adik kakak nih dukun tukang sihir paranormal yang nggak pernah normal ya ini adik sepupu ini juga pertama didoakan sebagaimana Abu Hurairah mendoakan meminta doa ibu ya, meminta doa kepada Rasulullah untuk ibunya dan kita doakan yang kedua ikhwan jangan pernah kita bosan untuk menasehati dan mendakwahkan mereka ya sesuai dengan kemampuan kita nah ya kita sampaikan kadang terkadang pahit menyampaikan yang hak ini pahit apalagi ya yang jadi dukun misalkan abah kita atau kakak kita atau paman kita yang mungkin lebih berwibawa dan dewasa dari kita tapi tentunya kita yakin bahwasanya dia di atas kesesatan maka subhanallah selamatkan mereka ya dengan kita berusaha mendakwahkan mereka dengan cara yang baik sampaikan bahwasanya ya apa yang dia yakini dan dia lakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT meminta kepada jin ya me apa menyangka-nyangka yang gaib dari masa yang akan datang atau mengetahui sesuatu yang hilang. Ya, mohon maaf Pak, di kami ada di pinggir pesantren dekat pesantren ya pondok. Kalau ada orang kehilangan datang ke dia. Lalu dia bawa kopi hitam. <gifat> ya, kopi pahit, Pak. Lalu di kopi pahit itu dikucuk-kucuk-kucuk-kecek sambil dicampe-jampe dibaca-baca, eh ya barangnya dilihat ada di mana. Atau siapa yang mencurinya ketahuan atau dilihat dari kukunya. Ini pendukunan, ini sihir. Ini ada sih sihir. Ya maka kewajiban kita adalah menasihatinya. Dengan mungkin kita memberikan buku atau menasihati secara langsung atau kita ajak dia ke kajian-kajian yang bisa me, apa namanya memberikan pembawasan ya keislaman yang benar kepadanya. Kemudian musliminakumullah eh uh, tentu saja ya uh, tetap kita bermuamalah baik, berakhlak baik dengan mereka karena terkadang kita tidak sabar akhirnya kita caci, kita maki ya, sudah lari dulu dari kita ya hendaknya dia akan lari dulu dari dari kita maka itu barangkali di upaya kita kita doakan dan kita dakwahkan ya kita ajak sedikit sedikit jangan pernah mengatakan sudah habis kesabaran anak la, 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 la sekali dua kali tiga kali seratus kali sampai dia dapat hidayah ya sampai dia dapat hidayah terus ingatkan orang-orang sekitarnya ya mungkin si abahnya ini kuat banget ya sudah ya orang-orang sekitarnya keponakannya ingatkan bahwa abah itu dukun nggak boleh haram diingatkan orang sekitarnya supaya tidak terkena fit fitnahnya. Wallahu taala alam. Nah, ada yang lain? Ya. Yeah. Nah, itu juga fenomena, ya. Yeah. Subhanallah kita ini dengan dakwah tauhid kita sudah dicap yang ini wahabilah, inilah, itulah, teroris lah. Oleh karena itu saya sering menyampaikan kepada teman-teman di Indonesia Kita ini bolehlah eksklusif dari sisi keyakinan Akidah, ibadah Tapi jangan pernah eksklusif dalam urusan akhlak Dakwah ini butuh mukaddimah nggak bisa langsung Dibuat dulu orang yang akan kita dakwahi cinta sama kita ini belum apa-apa langsung bapak itu dukun sesat pak neraka waduh kita mukodimah dulu terkadang pak mukodimahnya ini kita tidak bicara agama kita datang ziarah bawa hadiah senyum masya Allah ucapkan salam butuh waktu lama setelah kita masa mereka suka dengan kita kita pun masa mencontohkan secara ritual kita dengan akhlaknya dengan itibaknya, sesuai dengan masalkan dengan janggutnya dengan masalah ibadah yang sahih istrinya berjilbab dengan jilbab yang sempurna jilbab besar misalkan tapi terus akhlak. Ya, subhanallah Pak, saya punya pengalaman. Insya Allah yang Indonesia tahulah Banten tuh kayak gimana. Saya di tengah rimba syirik dan bid'ah. Awal kali saya turun dari Madinah, ya, saya salam aja nggak di nggak dijawab. Maaf, kebetulan istri saya pakai cadar. Itu kalau istri pakai keluar, itu anak-anak kecil nangis, Pak. Ketakutan, ninja, ninja, ninja kita gitu. Ketakutan ya subhanallah itu ber, bertahun-tahun salam aja nggak dijawab alhamdulillah sekarang kalau saya lewat assalamualaikum ustad waalaikumsalam mereka salam duluan bahkan dengan izin Allah yang dulu antipati dengan kita sekarang dengan izin Allah 30 kampung ngaji ke pondok kami punya pengajian pak pengajian sunnah yang hadir dari kampung minimal 500 orang. Tadinya memusuhi kita. kok gimana Ustaz? Alhamdulillah. Kita tidak bantah mereka, tidak kita apa namanya? ecehan, lecehan, cacian makin kita tidak anggap sudah. Suatu saat Pak, Bu, ini ada pengalaman, ini pesantren kami. Di belakang ada pesantren maaf ya kalau di Indonesia namanya NU ya, Nahdlatul Ulama yang memang Subhanallah sangat maaf dalam tanda kutip benci sekali dengan dakwah sunnah ini. Ini setiap hari atau setiap kajian pengajian ini kiai-nya senantiasa menghina kami. Itu Fahrudin sesat Wahabi bla 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 bla. Pokoknya setiap hari. Kedarlah satu saat jam satu malam pesantrennya kebakaran. Bakar terjadi kebakaran. Akhirnya, saya minta sama Asatid dan sama Ustadz, dan sama santri bantu kiai itu sampai selesai. Jam satu malam sampai subuh, sampai paginya kita liburkan, dibantu sampai selesai oleh para santri, oleh para Asatid. Alhamdulillah, setelah itu kiai-nya bilang, "Tuh pesantren yang bagus, pesantren Ustadz Fahrudin tadinya benci, jangan dilawan. Apa kata Allah, 'Irfan bila ya asan ya lawanlah keburukan mereka dengan kebaikan jangan api dilawan pakai bensin, nggak apa-apa api dilawan dengan air balaslah keburukan mereka dengan kebaikan terkadang ini kita tidak sabar oleh karena kita ini di atas kebaikan, ikhwan, di atas sunnah, di atas akidah yang sahih maka jangan sampai kita terprovokasi, dan mereka adalah ya pasien kita untuk kita perbaiki penyakitnya, penyakit syiriknya, penyakit bedanya penyakit maksiatnya maka perlu mukaddimah mukaddimah di antara mukaddimah dan ini kewajiban kita adalah tetap kita berakhlak mulia ya tetap ayah kita itu muamalah dengan baik paman kita yang tadi dukun itu muamalah dengan baik ihsan berikan hadiah tersenyum ucapkan salam kunjungi mereka sampai mereka cinta karena dakwah ini butuh cinta antum akan didengar apapun yang antum omongkan kalau kalau mereka sudah cinta sama antum boro-boro, antum walaupun lulusan Madinah, dokter kalau dibenci tetap aja nggak akan, akan didengar dakwahnya. Maka disinilah kadang-kadang kita ini kurang sudah kenal sunnah, yang tadinya ya suka salam nggak pernah salam lagi, bahkan saling tahdir mentahdir, caci mencaci, ya ini tidak benar, ya maka kita ini harus ya hiasi diri kita dan dakwah kita dengan akhlak yang mulia. Insya Allah butuh kesabaran, tapi satu saat ya dengan muamalah kita yang baik mereka akan insya Allah menilai ya kebenaran karena kata Ibnu Taimiyah bahwa hukum asal manusia itu cinta dalil fitrah manusia itu cinta dalil ketika antum sampaikan dengan dalil insya Allah ya mereka akan terima tapi kembali tadi ada mukodima yaitu dengan kita berusaha berakhlak mul mulia nah ada yang lain dan yang tadi didoakan ya terus didakwahi <tuh> ya uh, ada di baik allahualam Allah. seperti? Uh, seperti yang mungkin dikejawen memiliki untuk kejawen kan para orang sosial budaya untuk mendapatkan kebenaran masyarakat dunia kalau sekitar tok dunia ini bukan sekedar tidak manfaat bahkan madarat tapi kalau penelitian itu ya untuk membantah mereka membongkar kesesatan mereka Nah, misalkan meneliti apa namanya uh, ya apa uh, kelenteng misalkan atau tempat penyembahan atau kuburan-kuburan yang di lalu kita bongkar di situ ada kesesatan-kesesatan ya yeah? maka barangkali itu dibolehkan ya yeah? itu namanya sekedar untuk mencari dunia sementara kita masuk ke tempat-tempat mereka sehingga sementara tidak ada pengaruh sedikit pun dari masuknya kita ke tempat mereka Allah alam ya. Yeah? Saya khawatir sesuatu yang sia-sia dan bahkan sesuatu yang bahkan bisa uh, menjadi menambah bangga mereka. Lihat tuh masalah Allah ilmuwan-ilmuwan saja datang ke kita. Mereka semakin bangga dengan uh, seseman atau ibadah-ibadah mereka. Dengan datangnya kita ke mereka tanpa sedikit pun makanya ya ikhwan uh, kalau tidak ada kepentingan. Saya tadi seperti tadi ada Syekh minta antar saya ke Batu Quran. Saya bilang boleh antar saya tapi nggak akan masuk karena mereka kenal saya. Kalau mereka lihat saya ini masuk ke ke, ke, batu Quran itu, mereka akan bangga. Sapa masuk Masya Allah sekarang, Masya Allah sudah taubat sekarang. Sudah mau suku, sudah mau kunjungi kami sekarang. Ya, tuksiru memperbanyak ya gerombolan mereka. Maka andanya wallahu alam, ya. hendaknya mencari apa namanya? penelitian yang lain. Wallahu alam. Nah. nah. Cukup panitia? Ya. Baik, ya, kira dianggap cukup. 22 menit lagi menuju adhan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka Allahumma wa bihamdik Asyadu ala nasa barakatuh Bulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah nanti malam tema kita ini ya Lisanmu surgamu atau nerakamu